kita akan bikinin video tutorial untuk bikin video. Video tutorial untuk bikin video yang asik. Stay tune. Langkah-langkah membuat video kreatif. Ide cerita. Sebelum bikin video, yang paling penting adalah menentukan ide cerita. Ide cerita adalah konten yang akan kamu masukkan ke dalam videomu. Jadi, ide cerita itu adalah apa yang sudah disampaikan dari video itu. Ide cerita sebaiknya simple. Membuat ide, mencari ide dari lingkungan sekitar yang kira-kira apa yang bisa dijadikan ide untuk membuat video. Muter lagi bahasanya. Ya, intinya untuk membuat video tidak perlu memikirkan cerita yang sekompleks Star Wars. Di video ini kita mau bercerita bagaimana cara membuat video Star Wars untuk membantu kalian bikin video tentang Star Wars. Looping kan? Emang kita bikin untuk loop. Ide ceritanya sebaiknya simple ya, karena itu mempermudah kalian dalam mengeksekusi video itu. Jadi kenapa tadi kita kasih contoh, sebaiknya tidak usah membuat video tidak usah membuat cerita sekompleks Star Wars adalah itu tidak bisa dijadikan video pendek, karena kita membuat video pendek sebuah ide yang sederhana dan itu bisa dieksekusi dengan mudah dengan pemilihan lokasi yang nggak harus ada di tempat-tempat tertentu atau membutuhkan alat-alat tertentu. Jadi ide yang sederhana dan gampang dieksekusi. Ide cerita. Tema itu adalah bagaimana cara kita membawakan ide cerita atau bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang hendak kita sampaikan. Semisalnya ada komedi, ada tema drama, ada tema action, ada tema horor, ada tema macam-macam. Di video ini yang kita diskusikan adalah komedi atau horor, karena si Boli ini orangnya agak-agak metal, sedangkan saya orangnya ramah. Bohong. Kita berdiskusi panjang, berdebat tentang tema ini. Terus gimana, Bo? Ngomongin tema nih, Bo. Kita belum sepakat nih, Bo. Jadi tadi setelah ide cerita ditentukan, masuk ke tema. Nah, jadi idenya sudah jadi, temanya sudah ada, dan masuk ke tahap berikutnya, yaitu scripting. Setelah kita melalui ide cerita sudah kita dapat bahwa ini akan membicarakan tentang bagaimana membuat video, berikutnya adalah kita menuliskan adegan-adegannya. Adegan pertama adalah saya dan Boli mendiskusikan tentang ide cerita. Betul. Jadi setelah ide cerita ditentukan, tema ketemu, mau dibawakan secara apa, dan skrip juga sudah jadi. Jadi ide kamu tadi dengan tema pengerjaan yang seperti apa kamu wujudkan dalam bentuk skrip. Setelah itu kita ke bagian selanjutnya, yaitu mencari lokasi. Di video ini kita menggunakan lokasi di ruangan ini karena ada berbagai kebutuhan artistik yang memang sudah tertata. Tidak perlu menyeting ulang, tidak perlu banyak setup ulang ya. Dengan properti yang ada, dan selanjutnya adalah ini properti man. Jadi semua tadi pengadekan itu kita pecahkan lagi lokasinya di mana, kemudian kita akan tahu properti apa yang akan kita butuhkan dan peralatan apa dan perlengkapan apa yang akan kita butuhkan untuk memperlancar kegiatan syuting kita. Betul banget. Selain properti pendukung untuk artistik, kalian juga akan membutuhkan peralatan kayak kamera, baterai, tripod juga jangan lupa. Jangan lupa disiapin mic. Ya, mic. Kalau memang butuh. Gitu. Sebelum kalian syuting, siapkan semuanya secara baik dan benar. Jadi tidak ada masalah ketika di tengah-tengah perjalanan kalian syuting. Seperti yang kami alamin saat ini. Meminimalisir masalah, karena baterainya mau habis. Baterainya memang beneran mau mati. Jadi ini harus
dihitung. Contoh, kalian kalau buat baterai manis bisa bawa baterai cadangan atau bawa power bank, aki, genset, solar. Jadi tadi setelah ide ditentukan, temanya udah dapet, scripting beres, pengadegan juga udah jelas, kalian lokasi sudah dapet tempatnya, properti akhirnya bisa dihitung dengan menyesuaikan dengan lokasi. Sekarang adalah saatnya kalian untuk shooting. Shooting. Bro, gimana? Tahu nggak bro? Gimana? Di ruangan ini bro. Kenapa? Sering banyak barang hilang sendiri bro. Contohnya apa yang hilang? Enggak, gue bales WhatsApp dulu nih. Gua? Lu kemana lu? Kok hilang? Cut! Apaan lu? Syutingnya udah selesai. Iya. Udah selesai. Nih pulang.